Sebenarnya ini tangan siapa? Hai guys, kembali lagi bersama aku Full Day. Pernah nggak kalian berenang di alam bebas? Di sungai ataupun di kali ataupun di bawah air terjun. Tapi di situ kamu merasakan ada sebuah kejanggalan. Nah, jadi di video ini gue mau sedikit cerita nih. Jadi gue nemu video di TikTok yang lagi viral. Di situ digambarkan ada beberapa orang pemuda yang lagi mandi atau lagi berenang di sungai. Sekitar mungkin ada 11 atau 12 orang. Dan mereka lagi senang-senang dan mau berfoto ria. Tapi di sini ada sesuatu yang aneh dan juga janggal. Oke, tanpa basa-basi, mari kita simak videonya. Tapi bagi kamu yang baru pertama mampir ke channel ini, jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe channel ini guys. Oke, biar aku semangat aja. Oke, kita simak videonya. Coba kamu perhatikan dengan baik-baik dan perhatikan dengan jeli guys. Sebentar, gue hitung dulu nih. Ada berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, ada 12 kepala guys, ada 12 orang. Kelihatan nggak kejanggalannya di mana? Mari kita putar videonya sekali lagi. Video ini diunggah oleh akun bernama Rizal PRWTO. Dan video ini telah ditonton lebih dari 14 juta kali di TikTok. Dan pas gue lihat video ini pertama kali, gue nggak langsung percaya gitu aja kan. Dan gue perhatikan lebih jeli lagi. Nah, pas gue lihat baik-baik, kok di sini kayak ada yang aneh. Sangat aneh. Nah, pas gue lihat komen-komennya, ada yang berpendapat kalau tangan tersebut merupakan tangan yang pakai boxer warna biru yang ada di sebelahnya. Terus pas gue perhatikan, ternyata kok tangannya beda. Dia menyilang dan tangan itu terlihat dari bahu. Sedangkan tangan si pria yang pakai boxer biru itu ke belakang dan ke arah bawah. Lalu ini tangan siapa? Beberapa komentar yang gue baca, ada juga yang sependapat dengan gue. Salah satunya ini. Itu bukan tangan celana biru, coba perhatikan tangan celana biru. Dua-duanya lurus kiri kanan. Logika aja deh, lurus kok bisa tekuk? Sekitar ada 14.000 komentar. Banyak banget. Dan semua berdebat dengan logikanya masing-masing. Ada juga sebagian yang percaya kalau itu merupakan sosok penampakan dari penunggu sungai tersebut. Dan sebagian juga ada yang tidak percaya. Ada juga yang berspekulasi kalau itu merupakan tangan teman di sebelahnya. Kalau menurut kamu sendiri gimana guys? Coba tulis di kolom komentar. Oke, mungkin segitu dulu video singkat kali ini. Semoga kita selalu berhati-hati dimanapun kita berada. Kalau kamu ada requestan cerita horor yang menarik untuk aku bahas, kamu tinggal tulis di kolom komentar. Aku Full Day izin pamit dan sampai ketemu di video berikutnya.